Yo, what's up, gue Bedol. Oke, guys, kembali lagi bersama gue Bedol. Pokoknya thank you banget semuanya yang udah stay di channel YouTube Bedol sampai saat ini. Dan gue sangat terima kasih kepada kalian semuanya. Gue sekarang ini sangat bahagia banget karena gue besok bakal melakukan hal yang menurut gue sangat, aduh, bingung gue. Gue gak bisa ngomong apa-apa karena ya ini berkat perjuangan gue juga, berkat kalian semuanya yang udah support gue, berkat-berkat doa kalian semuanya, berkat doa orang tua semuanya. Pokoknya gue sangat terima kasih kepada kalian semuanya. Jadi kita sekarang lagi bikin untuk dekor. Dekor apa ya? Pokoknya tungguin terus sampai selesai ini. Nanti gue bakal kasih tahu kenapa gue dekor ini. Karena gue mau kasih surprise untuk Hana. Ya, semoga aja berjalan lancar. Dan thank you banget pokoknya. Ya, sebelum nonton video ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol like and subscribe di channel YouTube Dol. Karena bentar lagi 10 juta subscriber, yuk. Yoi. Yaudah deh, pokoknya stay tune terus. Jadi sekarang kita masih nunggu untuk sekarang lagi nungguin ya, semoga aja. Karena kenapa gue desainnya di rumah Ana, karena Ananya juga lagi posisi nggak ada di rumah. Makanya dari kemarin juga gue udah ngerencanain sama keluarga dia dan tim juga. Pokoknya semoga berhasil. Kita masih prepare nunggu. Besok sih acaranya sebenarnya jam 10 ke atas. Nanti gue kabarin Bang Leo biar Bang Leo langsung on the way menuju ke rumahnya. Ana lagi di luar. Ya udahlah, tunggu apa lagi? Pokoknya stay tune terus sampai videonya habis. Oke, guys, jadi kita sekarang udah waktunya untuk ngelihat dekorasinya gimana, bagus atau tidaknya. Pokoknya stay tune terus. Gue baru banget bangun, masih pakaian baju tadi malam. Ya, alhamdulillah, semoga aja bagus. Kita sekarang mau on the way sama Eri, Faisal, sama Abang juga untuk melihat dekorasinya. Semoga aja bagus, berjalan lancar. Ya, ini video udah direncanain dari jauh-jauh hari sih. Semoga aja berhasil gitu ya kan. Karena Ana tuh orangnya apa ya? Orangnya apa sih ini? Ri, ini masalahnya rambut gue hitam nih, Ri, ngapa nih? Wow, kasjet nih. Jadi tadi malam gue abis ngecat ya kan, sebelum tidur gue cat rambut gue dah. Masa warna rambut gue mau sesi begituan, anjir begituan. Ya masa harus warnanya itu kayak tembaga ya kan? Enggak. Jadi gue mau harus perkenalan diri gue dulu. Nanti ini juga bisa hilang kok, guys. Semoga aja bisa hilang ya. Bisa hilang gak sih, Ri? Bisa, warna hitam? Bisa. Hah? Bisa pake minyak tanah. Ini maksudnya gak warna hitam sih, warna putih gitu ya kan. Pokoknya stay tune terus, semoga video ini berhasil dan berjalan lancar. Oke, pokoknya see you guys. Nah, jadi kita sekarang udah mau sampai rumahnya Ana. Pokoknya kita lihat, semoga saya memuaskan karena gue malam tidur cuma 1 jam. Gue gak tahu nih hasilnya gimana, pokoknya semoga aja mantep banget lah. Nah, jadi kita sekarang udah sampai di tempat yang kemarin gue dekor. Kasih jalan dong, biar yang gak ngerepotin gue orang-orang. Masuk. Yuk, masuk. Nah, jadi, aduh, ini ada barang nih, gimana gue mau jalan. Duh, ini yang naruh gimana sih? Ini kenapa gue jalan nanya nih. Nah, jadi kita sekarang udah apa ya? Udah apa ini kita? Kasih tahu dong, gue kalau mau ngomong bingung nih. Jadi lu kasih tahu gue, mau apa? Gue ngasih. Ini belum rapi, ini belum dirapihin. Ini kita mau desain di bagian patung dekat situ tuh, patung yang pakai baju hitam Batman situ ya. Jadi nanti di set di situ ya. Itu patung kenapa di situ? Tahu. Jadi studio aja. Patung celengan babi. Kita naik lagi. Eh, lu naik dong, astagfirullahaladzim. Enggak sopan banget. Nah, coba jelasin ini kenapa desainnya begini. Ini kursi buat siapa dah? Enggak tahu. Emang ada yang mau nikahan? Padahal ini buat sunatan. Sunatan gentung. Eh, gua pengen tahu nih, Ri. Kira-kira yang lu tebak nih ini desainnya desain apa? Ini bisa virtual deh. Apaan?
virtual. Virtual akun binomo. Yeah. Ini yang gue pilih desain kemarin dari orang dekornya, Ri. Kita pilih, alhamdulillah dapatlah begini sepertinya desainnya ya kurang lebihnya seperti ini. Ya alhamdulillah lah. Berarti ini udah lancar ya, Tong? Kita tong semuanya, Tong. Lancar. Marah-marah aja, jangan marah-marah, jangan ngomong kasar. Saya bodyguard nih di sini. Diam kamu. Dan macam-macam. Jadi kita udah makan dulu lah. Ambilin gua makan, Tong. Oke. Jangan. Jadi nanti sesi acaranya ya nanti gua kan udah calling tuh sama sama Bang Leo. Siapa sih yang ngapain di sini? Aduh. Ya udah semoga lancar ya. Pokoknya lu calling semuanya biar acara ini lancar ya. Semuanya gua calling. Oke. Semoga sukses, guys. Ya, sampai sini aja kita mau benar-benar dulu mau ganti baju semuanya. Acaranya semoga lancar, oke? Okay? Amin. Pokoknya lu udah bawa pawang hujan kan? Dia sendiri pawang hujan kan? Oke, sampai sini aja. See you guys, tunggu ya. Oke, jadi kita sekarang mau mandi dulu benar-benar untuk nanti kita bakal gantengin diri bedol, anjay. Ya pokoknya stay tune terus, jadi kita bakal mau mandi dulu, semoga gua keren. Aduh, keren. Eh, goblok! Ngapain lu, bohong? Bekot ini ngapain tuh? Lu ngapain tutup bekot? Gua kira enggak ada orang. Dia ngapain di situ? Jadi kita sekarang udah komplit sekali. Jadi kita udah siap untuk berangkat dan semoga aja selamat sampai tujuan. Jadi kita, wah, sepatu gua belum komplit nih. Lu gimana ini? Bos lu gimana ini? Aduh. Bodyguard lagi kamerain gua dulu nih. Bodyguard satu, pijitin gua dulu dong. Siap. Tunggu dulu, kita mau pakai sepatu ya. Keluarga juga udah alhamdulillah udah pada ngumpul semua di rumah gua. Habis itu kita langsung cus menuju ke Kubamas ya. Kedupan. Kedupan. Enak ya. Enak ya. Kalau lagi mau acara tuh nyuruh-nyuruh orang enak bener kayaknya. Enggak boleh ngapain-ngapain gua bisa disuruh mau bodyguard gitu katanya. Nah, iya. Pangeran. Pangeran Roy. Jangan lupa di follow Instagram gua Pangeran Bedol karena Pangeran Roy udah enggak jadi pangeran karena dia udah putus sama Putri Ratun. Putri Keraton. Kita mau pasang sepatu dulu. Ri, sini mati. Kayaknya gak lucu banget, Ri, di ginian, Ri. Gak apa-apa ya? Ada keretanya. Ulang. Ri, sini mati. Lu bukannya tadi udah rapi, Bang? Aduh, males banget gue pakai baju-baju gituan sebenarnya. Betet. Iya. Jadi si Betet udah di sini. Lu kemana? Ada di jalan dia, ngevlog juga tuh. Oh, bikin. Oh, tuh dia. Jadi ngevlog. Dari tadi gua perhatiin itu orang udah kelihatan batang. Jadi sebenarnya enggak tahu si Adrian tiba-tiba langsung ke sini calling-callingan sih gua ngajakin dia, Yan, ikut gua yuk lamaran. Nah, si BT sama Adrian kemarin bilang ada sesuatu. Sesuatunya apa? Mobil. Tolong kita ya, Pak. Bagaimana? Apa sih? Jadi suntik. Jadi suntik. Terima nih, terima nih. Ini wardrobe gua. Iya. Dia stylenya kacau juga ya. Hah? Lu nyampe juga sampai sini nih. Iya dong. Kan masa gua stylenya begini sih? Ini pengalaman gua kan? Ke bawah, Pak. Pengalaman gua kan? Bodyguard, satu. Sini. Bodyguard gua ada dua. Ini bodyguard. Bodyguard dua, sini bodyguard dua. Ini bocah gak pernah sopan kalau ngomong sama gua. Gini gua. Yang lamaran dia apa gua? Gua lah. Lah gua yang pakai batik. Lu mau ngaku dia tadi. Tahu lu jangan ngaku. Mau lamaran dia katanya. Cabutin ini pada enggak jelas. Thank you banget nih udah pada datang ya timnya Adrian dan Adrian Hide dan si Betet Kuntet ya. Thank you banget lu udah datang lu. Pasti dong. Gua ngandelin lu banget datang. Jadi siap nih kita on the way. Langsung jalan, let's. Katanya lu mau surprisein gua. Apa? Surprisein lu. Iya. Ada lah di sono. Ah lu, enggak bisa. Mainnya begini udah tebak-tebakan jangan tebak. Biar lu tambah. Aduh apa sih gitu. Gua tuh mancing itunya, Dol.
Iya. Gua mancing. Gatel garukin dong. Mau gua jijik. Yaudah, gua mau ganti baju dulu. Tungguin gua. Iya, gua terang, gua tungguin. Oke. Yaudah, jangan lama-lama ya. Nah, jadi kita sekarang udah jalan di jalan menuju mana? Semoga berhasil. Jadi gue lagi rame-rame sama saudara semuanya di belakang, sama saudara juga di belakangnya baju putih. Bukan, itu musuh gue, sorry. Salah sebut. Udah lu gue musuh dong. Musuh terberat sih menurut gue. Gue di channel gue bilangnya lu temen curang lu. Udah diem. Ya, alhamdulillah sekarang gue udah waktunya harus ngeboking Hana. Anjing ngeboking Hana, gak ada anjay bahasanya. Jadi kita tuh ya, thank you banget nih udah datang di belakang semuanya. Udah support gua banget, apalagi anjing ini. Anjing ini CS banget sama gua, walaupun gua kenal baru setengah jam ya kita ya. Ya. Setengah jam udah. Semuanya deh pokoknya ya, yang udah datang, yang udah support gua, pokoknya sangat terima kasih kepada kalian semuanya. Ya mungkin waktunya gua ngeboking Hana. Anjing ngeboking Hana gitu anjay. Enggak, maksudnya gua mau ngelamar Hana sekarang. Jadi gue udah ngedekor semuanya, gue mau surprisein dia juga. Ya, semoga aja surprise gue membawa seneng Hana deh pokoknya. Pokoknya semoga Hana bahagia sama gue. Semoga berjalan lancar sampai hari H. Karena ini yang paling gue tunggu-tunggu banget. Sampai dia... Gue kurang lebih pacaran sama dia tuh berapa lama sih, Yan? 2 tahun ya dulu. 3 tahun setengah. 3 tahun, ya hampir 4 tahun. Ya, itu menurut gue sangat lama sekali, tapi... Tapi apa ya, Yan? Lu udah mantep dong kalau gue lihat dong. Iya, udah itu makanya. Bisa aja sih kampret, anjay. Biar bagus channel lu. Maksudnya apaan ya? Maksudnya jelek. Maksudnya apa? Enggak, lu keren dong. Kita kira-kira ada sekitar 7 mobil di belakang. Di rumahnya Hana, juga keluarga Hana juga udah rame. Jadi kita ya, pas banget waktunya jam berapa sekarang kita? Jam 12, pas banget. Nyampe sono langsung. Siap santuy. Siap santuy gitu udah sampai. Oh my god. Tahan dulu. Tahan dulu. Relax. Kok gue deg-degan sih anjing? Gue deg-degan. Ay, deg-degan gue. Jatuh berapa gua? Ya mungkin ini yang dinamakan ada yang tegang tapi tidak tegang. Gak ada yang jelas semuanya emang. Di sini anak-anak pada blok on. Gua doang yang jelas dong, ya kan? Bodoh. Karena gua yang selalu ngajarin lu. Bodoh. Hah? Gua ngantong ini bukan cincin, rokok. Iya lu, parah lu. Masa ada gua yang ngajarin? Nih diajarin tuh sama yang... Yang sudah gitu, yang sudah belum, gue juga belum. Gue pada ribut di belakangnya, tuh malah curhat. Jadi kita alhamdulillah sekarang udah sampai di tempatnya Hana. Ya semoga aja lancar ya. Oh, abang 20. Gak tau tiba-tiba kenapa gue merinding, gue deg-degan. Ah jangan deg-degan dong, ayo. Gue relaxan. Relax. Oke, kita doa aja yang kita doa sini. Semoga acara gue lancar sampai selesai. Doa dimulai. Say. Amin. Yeah. Yuk kita turun guys. Jadi kita sekarang udah sampai, keluarga gue udah pada keluar semua dan semoga sukses guys. Bapak dan Ibu, saya izin berbicara. Saya ingin melamar Hana untuk menjadi istri. Mohon direstui Bapak Ibu. Cukup penting anak Bapak. Saya atas nama Surya Binata berserta istri dan keluarga. Masalah lamaran Aldo, niat baiknya kami terima. Alhamdulillah. Saya minta untuk Aldo menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya, dan untuk Hana saya pesankan menjaga kehormatan suaminya. Penerimaan lamaran sudah selesai,
Untuk itu seksi selanjutnya adalah penukaran cincin. Selamat lamaran anakku yaitu Aldo dan Hana. Mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Selamat Aldo dan Hana dalam lamaran pada hari ini. Semoga acara kedepannya lancar, sukses. Dan Hana, selamat ya atas lamarannya. Semoga ntar acara hari H-nya lancar semuanya. Amin. Dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah sampai kakek-kakek nenek-nenek. Dolen Hana, selamat untuk lamarannya. Semoga lancar sampai pernikahan, tidak ada kesulitan apapun. Sukses buat kalian berdua. Nah, jadi keluarga gue udah pada balik guys. Jadi ya tinggal gue sama Hana dan keluarganya Hana dan teman-teman aja. Ya, jadi pokoknya thank you banget semuanya yang udah ngebantu untuk lamaran ini. Semoga sukses sampai hari H-nya, semoga lancar, pokoknya semoga enggak ada kendala. Ya pokoknya thank you semuanya nih sekali lagi untuk semua yang udah ngebantuin gue, terutama tim gue yang udah ngebantu gue. Thank you banget. Ya, ya pokoknya buat kalian ya, thank you juga yang udah nonton video ini sampai habis ya Han. Thank you juga yang udah nonton-nonton video kita sebelum-sebelumnya. Iya, sampai terus ada di video kali ini. Oke deh. Ya udah pokoknya intinya gua sangat terima kasih kepada kalian semuanya. Pokoknya tetap pantengin video gua, channel-channel YouTube gua. Ya pokoknya sampai akhir. Terus harus berkarya demi kalian semuanya untuk menghibur kalian semuanya. Gua sebenarnya pengen ngomong lagi sama Ana. Apa? Ngobrol-ngobrol curhat kecil-kecilan aja, kecil-kecilan. Jadi harus gitu tau sih kayak, oh enggak, santai aja. Gue itu kayak Canggung, malu. Ya intinya yang ngelamar itu kan ibaratnya tanda jadi sama nih. Ya aku sih jujur aja aku gak tahu, kayak gak pernah kita ngerayain anniversary. Kapan nih tanggal pernikahannya? Kalau tanggal pernikahan itu ya pokoknya kalian harus stay tune terus di channel YouTube Dol dan Hana.